Pasal gang, hari ni aku ada beli satu PS4 Pro version Spider-Man yang aku dapat tadi. Aku COD masa time PKP. Tapi ini kiranya aku upgrade aku punya PS4 lah. Dulu aku ada PS4 pad dan aku jual. Memang agak susah lah sekarang nak cari version Spider-Man ni, sebab dia limited edition daripada Sony. Saya dah cari macam-macam platform. Saya dah cuba Shopee, saya dah cuba Muda semua, Facebook, semua lingkungan. Kalau ada jual pun tak DM, harga terlalu mahal. Ada yang jual sampai RM2,000 lebih, RM3,000. Tapi alhamdulillah hari ni saya jumpa yang agak logik lah harga dia. So jom kita unboxing. Spider-Man je limited edition. Memang nice kan, dua kilat. Lain macam, tak macam controller-controller yang lain. Ini dekat Sony, diorang boleh jual controller sahaja version Spider-Man. Lingkungan dalam 300-400 controller sahaja. Boleh jadi USB untuk charging. Sekarang kita tengok dia punya konsol pula. Tapi sebenarnya agak serem nak angkat ni sebab dia berat. Dia jatuh habis kan. Oh, kita ada dapat satu CD Spider-Man kan. Jadi kita akan cuba. Kita tengok konsol dia dulu. Amazing Spider-Man. Oh shit. Even dia orang punya bottom pun dia ada logo controller kita macam ni.
pula memang nice pun. Tengok sikitnya atas pula. Berkilat geng, berkilat. Ini memang silau. Sekarang ni macam saya nak tengok ni pun saya kena pakai spek sebab silau sangat. Okay, kat dalam dia ada bagi digital content. Ni pun tak tahu. Kita kena redeem code dia. Mungkin dapat suit ke apa ke. Tak tahu. Dapat free 3 bulan PlayStation Plus. Ni ada Goris dan menang. Macam pop up. Tapi dia bukan DJ, dia PlayStation. So guys, inilah dia satu set PS4 Pro Limited Edition Spider-Man. Memang terbaloi kan. Cuma sangat susah nak dapat. Certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise, and I'm not tryna lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're a sunflower, I think your love would be too much. Or you'd be left in the dust, unless I stuck by. Guys, kita dah siap pasang PS4 Spider-Man ni. Game Spider-Man pun kita dah install. Dan kita dah redeem dia punya tema. Sebab mula-mula kita masuk, kalau kita tak redeem, dia tak ada tema Spider-Man. Dia bukan include dalam software. Dia ada bagi satu voucher tadi yang kita dah tunjuk. Kita redeem, kita dapat tema, kita dapat avatar untuk kita punya profile picture. Pada aku memang berbaloi lah set PS4 Spider-Man Limited Edition ni. Pada aku memang terus sangat-sangatlah nice daripada Sony yang pernah keluarkan sepanjang 7 tahun pelancaran PS4 ni. Okay guys, itu saja untuk video unboxing PS4 Limited Edition Spider-Man kali ni. Korang jangan lupa like and share and comment dekat bawah. Sekarang aku nak try main game Spider-Man ni. Stay home and stay safe. Bye-bye.